DPRD Kota Tanjung Pinang ingin melihat langsung keberadaan keluarga almarhum Brigadir Joshua dan mau secara langsung mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang dialami keluarga. Jadi ada perasaan berduka juga atas kejadian yang dialami oleh keluarga ini. Kebetulan ada dinas ke sini, ke Kabupaten Batanghari, karena Kabupaten Batanghari dengan rumah ini agak dekat jaraknya, maka kita berkunjung ke rumah almarhum. Harapan masyarakat pada umumnya kasus ini boleh cepat tuntas. Secara teknis hukumnya kita nggak bisa campur, yang pasti bisa dapat dikerjakan dimaksimalkan oleh mereka-mereka yang Medcom.id, a part of Media Group Network.